Haris Frieza mengaku bahagia bukan kepalang, setelah dirinya dipercaya menjadi model pria oleh Rizky Billar, dalam video klip terbaru Lesti Kejora yang berjudul Jauh Dari Sempurna. Hal itu turut diungkapkan oleh Haris Frieza melalui video singkat yang dibagikan lewat media sosial pribadinya. Sahabat Adisky itu, tak menyangka jika Rizky Billar mempercaya dirinya untuk menjadi bagian dari pembuatan video klip terbaru Lesti Kejora. Selain dari itu, Haris juga mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan aksi terbaiknya, agar video klip yang disutradarai Rizky Billar tersebut, terkesan jauh lebih bagus dari video klip lainnya. Sementara itu, Rizky Billar menciptakan lagu berjudul Jauh Dari Sempurna yang dirilis lewat Leslar Records. Suami Lesti Kejora ini menggandeng musisi Adi Permana sebagai music director dan Rona Fian Kristianto sebagai music arranger, dan lagu tersebut siap dirilis dalam waktu dekat. Rizky Billar berharap lagu tersebut menjadi satu lagu terbaik Lesti Kejora. Lesti Kejora dibuat menangis karena ulah Rizky Billar yang membuatkan lagu untuknya. Ini adalah lagu kedua dari Rizky Billar yang membuat Lesti Kejora meneteskan air mata setelah lagu Kejora. Lagu yang ditulis Rizky Billar ternyata diproduksi khusus untuk sang istri Lesti Kejora. Dibantu musisi Adi Permana sebagai music director dan Rona Fian Kristianto sebagai music arranger, lagu yang ditulis Rizky Billar menjadi megah. Lagu tersebut sampai membuat Lesti Kejora menangis haru ketika baru mendengar alunan musiknya. Diketahui Lesti Kejora menangis haru gara-gara Rizky Billar melakukan satu hal ini. Hal yang dilakukan Rizky Billar tersebut positif karena menghasilkan karya yang dipersembahkan buat istrinya, Lesti sampai menangis. Ternyata hal yang membuat Lesti Kejora menangis ini karena lagu yang ditulis Rizky Billar. Rizky Billar pilih membuat karya lagu untuk Lesti Kejora setelah dirinya diboikot televisi. Lagu yang ditulis Rizky Billar menggambarkan sebuah kesedihan sampai menyayat hati. Tak ayal, Billar mengaku kalau dia sendiri ikut menangis saat mendengarkan lagu tersebut. Padahal, ia baru mendengarkan musiknya saja namun itu pun sudah berhasil membuatnya terharu. Kabarnya, lagu tersebut akan rilis dalam waktu dekat. Menariknya, lagu ini dipersembahkan secara khusus dari Billar untuk Lesti. Billar pun berterima kasih kepada sang pembuat musik lagu tersebut jadi seindah itu. Ya, usai diboikot untuk tampil di televisi, Billar menunjukkan isyarat akan terjun ke dunia musik. Memang beberapa waktu Billar sempat memamerkan bisnis barunya yakni Leslar Musik. Namun tak hanya berperan sebagai produser, ternyata Billar juga ikut terjun membuat karya yakni dengan menuliskan sebuah lagu. Lewat akun Instagram pribadinya, Rizky Billar memamerkan penggalan lirik lagu yang ditulis sendiri olehnya. Meski belum membocorkan siapa yang akan membawakan lagu yang ditulisnya tersebut, tampaknya Billar mempercayakan musisi Adi Permana sebagai music director dan Rona Fian Kristianto sebagai music arranger. Tak kalah dengan lagu Insan Biasa yang dinyanyikan Lesti, tembang Jauh Dari Sempurna ciptaan Rizky Billar ini juga memiliki lirik yang cenderung sedih dan menyayat hati. Beberapa waktu lalu Billar dan Lesti sempat membahas perihal Leslar Musik yang sedang mereka rintis. Billar dan Lesti bahkan berani menggandeng pengusaha John LBF untuk melancarkan bisnis barunya tersebut. Rencana Billar dan Lesti akan menerbitkan sejumlah artis baru lewat perusahaan barunya itu.